skuad bawah 23 di 23 tahun negara sedia saling kulit. Jika ada mana-mana pemain khususnya bintang muda dari kelab Johor Darul Ta'zim JDT sedia memperkuatkan skuad harimau muda itu. Antara pemain yang dilihat boleh membantu pasukan kendalian Brett Maloney di saingan Piala Asia B23 di Uzbekistan pada bulan depan adalah tonggak tengah JDT, Nasenil Shio Hong Wan serta Muhammad Ramadan Saifullah. Sudah pasti kehadiran Hong Wan, yang juga bekas pemain kelab Liga Perdana Inggeris, EPL, Wolverhampton Wanderers mampu memperkuatkan jentera tengah negara terutama ketika bertahan. Malah, kelincahan Ramadan di bahagian sayap juga dilihat mampu memberi kekuatan tambahan serta tambahan pilihan buat Maloney yang bakal menempuh halangan berliku di Uzbekistan, di mana Malaysia diletakkan sekumpulan dengan Korea Selatan, Thailand dan Vietnam dalam kumpulan C, jelas Maloney. Pintu sentiasa terbuka buat pemain berkenaan namun ia bergantung kepada kesediaan mereka, ketika beliau juga sebenarnya sudah berpuas hati dengan skuad yang ada ketika ini. Kita sentiasa melihat pemain terbaik yang available dalam pasukan Sukan C dan pintu sentiasa terbuka untuk pemain baru. Dan kita akan buat keputusan sebelum kita berangkat ke Uzbekistan Jumaat ini. Dan kita cuba sediakan pasukan terbaik. Jika pemain itu available, pintu sentiasa terbuka. Tapi pemain yang ada sekarang juga sudah bersama pasukan agak lama. Dan sudah berusaha sepanjang persiapan sebelum ini dan berhak diberi peluang. Tapi jika ada pemain lain yang menyertai latihan dan pemilihan, apa salahnya untuk pertimbangkan, katanya yang kembali mengumpulkan pasukan selepas diberi cuti rehat selama 2 hari selepas pulang daripada saingan Sukan C di Hanoi, Vietnam, Isnin lalu. Ditanya pula tentang status pemain kacukan Malaysia Finland, Noh Alain, jurulatih dari Australia itu mengakui terpaksa melupakan khidmat striker kelab Division 1 Finland, SCK Seinäjoki itu. Ia susulan masalah dokumentasi yang masih belum selesai, sekaligus tidak dapat membawanya beraksi di Piala Asia. Noah menunjukkan prestasi yang baik dalam latihan sebelum ini. Tetapi kita masih lagi perlu menanti dokumentasinya seperti pasport yang memerlukan masa. Pasukan berada dalam keadaan seimbang dan saya sedia beri peluang. Tetapi disebabkan masalah dokumentasi yang perlukan masa, kami terpaksa pergi tanpa khidmatnya. Tapi dia memang berjaya menambat perhatian kami dalam kem latihan sebelum ini, katanya. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini, jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.